Seri Doa Syafaat. Secara sederhana, doa syafaat adalah doa yang berpusat pada Tuhan dan bermanfaat bagi orang-orang lain yang kita doakan, bukan bagi diri kita sendiri. Di dalam Alkitab, banyak tertulis doa-doa para tokoh iman seperti Abraham, Musa, Daud, Ezra, Nehemia, dan para rasul dalam jemaat mula-mula. Doa-doa mereka adalah bagi kepentingan Tuhan dan komunitas orang percaya, bukan doa-doa yang egois. Tuhan Yesus juga mengajarkan doa yang dikenal dengan sebutan doa Bapa kami, bukan doa Bapa saya. Kata-kata dalam doa syafaat perlu sesuai dengan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Alkitab. Namun, tidak wajib panjang atau bertele-tele. Yang terpenting dalam doa syafaat adalah pendoanya orang beriman yang sungguh-sungguh rindu menjadi berkat bagi orang-orang yang didoakannya, dengan yakin menyerukan permohonan doa tersebut. Tidak heran, biasanya doa syafaat adalah doa yang cukup panjang. Alkitab 1 menit memberikan berbagai contoh doa syafaat yang sederhana, bukan untuk dihafal, tetapi untuk dikembangkan sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam hati setiap sahabat Alkitab yang mendoakannya. Melalui seri doa syafaat ini, mari kita berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.